Oke, di video kali ini saya mau coba berbagi cara untuk ngedapatin ancient pet. Ancient pet, kita klik pet. Kita coba evolution, beli di evolution dulu ya. Kita beli ini pakai merit aja. Kebetulan ada merit pas kita beli, bisa sini tinggal satunya kita beli lewat market aja. Sebenarnya ini bisa dari dropan monster yang elemen tanah ya, yang di map Coral Throne kalau level 3 level 4 ya, Amethyst kalau level 4, kalau level 3 Coral Throne, kalau level 2 Alubani Slay, itu ya tergantung levelnya beda-beda. Di 17 baca sip. Tapi sebelum kita evo, kita coba rabbit menggunakan rabbit stone. Cara dapatnya ya dari farmer, dari merit bisa ya, dari quest-quest juga dapat saya kayaknya, dari event-event gitu kayaknya dapat. Kita coba cari tambahan skill nanti kalau di evo, apakah skillnya hilang ataukah tetap ada skillnya. Kita harus coba. Nah, kita dapat 3, kita pakai ya. Replace talent, kalau kita mau pakai skillnya kita pakai replace talent. Oke, jadi 3. Begitu ya cara ngedapetin ancient pet, juga kayak tadi di rabbit. Sekarang kita coba evo, skillnya ini hilang apa enggak. Double. Oh, ditekan aja ya. Dan berubah. Berarti 100% berhasil ya, enggak bakal gagal. Oh, skillnya tetap 3 ya. Jadi enggak usah takut ya kalau nge-evo walaupun skillnya udah banyak. Kita coba sekarang, kita cari ancient petnya, kita rabbit lagi. Ada dapat satu skill jelek 2, tapi beda sih skillnya. Cari yang 4 lah, jelek. Nah, 4 kita pakai. Sip, tapi sayang nggak dapat ancient pet. Nah, kalau ada tandanya gini tulisan ancient pet, itu dapat ancient pet ya. Dapatnya dari tadi ya, dari nge-rabbit nanti dapat ancient pet. Ya udah, kita habisin aja pakai yang ini aja ya, kita rabbit lagi sampai dapat ancient pet. Kalau nggak dapet ya nggak apa. Jelek. Kontol. Aduh. Nggak dapet kayaknya. Bisa kayaknya. Dapat skill 4 lagi. Sampai habis gak dapet gini, gak dapet ampas kontol. Susah berarti, chance-nya itu kecil loh. Ini sama sepertinya. Oke, gak dapet bro. Aduh, habis. Gari. Dapat please. Kalau nggak dapat saya kasih screenshot.
dari orang lain ya. Bentuknya kayak gini. Nah, ini itu dapat ancient pet. Terus kalian kalau mau pakai ancient petnya, kalian tinggal klik replace talent. Kayak gitu. Oke, jangan lupa support yang saya dengan subscribe dan like juga video saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.